Pemirsa, jumlah kasus positif corona di Indonesia masih terus bertambah. Tim medis yang menjadi garda terdepan perang melawan COVID-19 berjuang tanpa henti meskipun menghadapi risiko yang tinggi. Kasus corona telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan pasien positif terdeteksi di 34 provinsi. Dalam video yang diunggah oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, nampak para dokter, perawat, dan petugas medis lainnya yang setiap hari menangani langsung para pasien penderita COVID-19. Meski risiko sebagai garda terdepan perang melawan corona sangat tinggi, namun panggilan tugas untuk menolong sesama membuat mereka menghadapi risiko tersebut dengan berani.